Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SketchDroid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, teman-teman ya. Itu adalah skrip dari game Wild About, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau skripnya, kalian bisa langsung klik linknya di deskripsi, teman-teman ya. Di situ udah aku cantumin. Jadi silahkan kalian bisa klik. Terus cara ambil skripnya itu sama kayak kalian ambil key di Arceus, teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah punya skripnya, silahkan kalian bisa langsung paste di Arceus kalian, teman-teman ya, atau Roblox kalian. Nah buat teman-teman yang belum punya Robloxnya yang bisa ngejalanin script, silahkan kalian bisa klik aja teman-teman ya channel SketchDroid. Nanti di paling depan sendiri teman-teman ya ada langsung Arceus teman-teman ya. Bisa lewat juga lewat playlist teman-teman ya, itu terserah kalian mau lewat mana. Nah kalau kalian udah punya Robloxnya teman-teman ya, silahkan kalian bisa paste kayak gini, terus tinggal di execute teman-teman ya. Kalau udah kalian execute, nanti di sini langsung kebuka kayak gini teman-teman, kayak gini. Nah ini di sini ada main. Nah di mainnya ini bisa join Discord mereka teman-teman ya, terus bisa hilangin Dewinya. Cuma kalau di HP nggak tahu hilanginnya gimana, kayaknya nggak bisa teman-teman ya. Sini nanti AFK teman-teman ya, udah on katanya gitu teman-teman. Nah di sini ada auto farm. Nah cuma fast farmnya ini nggak tahu kenapa nggak bisa digerakin. Mungkin di aku yang ngebug. Kalau misalnya punya kalian farmnya bisa disetting-setting, silahkan kalian setting-setting, terserah kalian mau berapa teman-teman ya. Nah di sini ada MSC-nya teman-teman ya, buat pindah-pindah tim. Jadi kalau misalnya kalian mau ubah-ubah tim, misalnya ini tim mana gitu teman-teman ya. Nih aku jadi tim merah teman-teman ya. Dulu tim merah teman-teman ya. Tim merah, terus kalau misalnya tim kuning teman-teman ya, itu jadi tim kuning. Nah ini misalnya mau tim hitam atau tim mana aja terserah kalian, tinggal dipindah-pindah teman-teman ya. Gitu. Nah ini agak nge-lag sedikit teman-teman ya. Gini. Nah misalnya tim biru teman-teman ya. Nah gitu ya. Tim hitam ini enggak ada tim kayaknya teman-teman ya. Nah di sini untuk beli item. Jadi kalau misalnya kalian mau beli-beli item teman-teman ya. Nah di sini nih. Nah di sini kayaknya hampir semua ada teman-teman ya. Gitu. Langsung aja mungkin langsung ke auto farm aja teman-teman ya. Di sini langsung tinggal digeserin aja gini supaya kelihatan teman-teman ya, kalau misalnya pas auto farm. Nah dia bakal TP-TP gitu teman-teman ya, pindah-pindah. Ini kalian tinggal tunggu aja teman-teman ya, nanti dia bakal sampai chestnya teman-teman ya. Jadi tinggal kalian AFK-in gini aja, terserah kalian sampai mau berapa lama teman-teman ya, sampai banyak ini koinnya teman-teman ya. Jadi tinggal tungguin aja teman-teman ya, sampai akhir. Nah nanti kalau udah sampai akhir gini, dia bakal langsung ngebuka apa namanya ininya, chestnya teman-teman ya, terus langsung diambil teman-teman ya. Nah gitu, nanti kayaknya langsung jalan lagi teman-teman ya. Kalau udah gini, karena udah auto farm, tinggal kalian diem aja, nanti bakal otomatis jalan lagi teman-teman ya. Nah gini nanti nggak tahu ini kalau nggak diklaim kayak gimana teman-teman ya, jadi aku biarin aja nggak usah diklaim supaya benar-benar auto teman-teman ya. Oh langsung hilang sendiri teman-teman ya, jadi nggak masalah. Jadi kalau kalian yang mau auto farm ini, kalian bisa langsung aja gitu di diamin aja teman-teman ya. Mungkin di sini aku diamin aja sekitar 2 menitan teman-teman ya, supaya kalian bisa lihat apa namanya auto farmnya aku AFK-in gitu teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau kalian pakai ini udah lancar banget untuk auto farm, karena game ini emang paling penting itu untuk auto farm. Tapi sebenarnya beberapa ada script juga yang untuk bisa auto build teman-teman ya, kalau nggak salah. Nah di sini itu belum ada, jadi mungkin kapan-kapan nanti kalau misalnya ada lagi teman-teman ya yang bisa di mobile untuk yang auto build, nanti bakal aku ada buatin lagi videonya teman-teman ya. Jadi mungkin gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like. Dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat teman-teman yang mau nanya-nanya,
bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord Skies Gaming teman-teman ya. Discordnya ada di deskripsi, tinggal kalian klik aja, nanti akan diarahin. Terus kalau kalian player mobile, silakan kalian bisa ambil role mobile teman-teman ya di Discord Skies Gaming. Terus kalau misalnya kalian yang player PC, terus kalau kalian mau cari script PC, kalian bisa klik aja di deskripsi teman-teman ya, ada Skies Gaming, atau bisa tulis aja di YouTube teman-teman ya, Skies Gaming gitu. Kalau misalnya udah teman-teman ya, kalau misalnya kalian gitu aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Skies Droid. Thank you. See you next time. Bye-bye.